Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kekeliruan berpikir nanti kalau anak saya sudah hafal Quran, anak-anak SDIT ini sudah hafal Quran, mau apa? Karena bayangan dia kalau sudah hafal Quran jadi ustaz. Enggak maulah anak kami jadi ustaz, nanti macam Ustaz Somad. Ceramah sana, ceramah sini. Enggak maulah kami anak kami jadi imam, paling-paling jadi imam tarawih. Tolong mindset kita dibetulkan. Mind, otak, set, setting. Karena banyak juga orang ini mind, otak, set, setan. Mindset, otak, setan. Jadi, hafal Quran itu bukan tujuan. Hafal Quran itu sarana. Tujuannya rumah sakit budi kemuliaan. Sarananya naik ojek, naik grab, naik mobil, naik sepeda. Ini ngapal Quran ini sarananya. Tujuannya supaya dia menjadi hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, hamba kuasa, hamba wanita. Kalau sudah dia hafal Quran SDIT, habis itu kita tidak paksa dia mau jadi apa, terserah. Anak saya tak saya paksa jadi ustaz. Terserah mau jadi apa dia. Bakat dia kemana. Jadi kalau nampak dari kecil udah megang-megang jarum suntik, ah memang ke fakultas kedokteran lah itu. Dua kemungkinan, kalau tidak pecandu narkoba. Nauzubillah, nauzubillah. Jadi pendidikan Islam pertama dimasukkan ke kepalanya itu Quran, habis itu hadis Nabi, habis itu barulah akhlakul karimah. Itu mesti dibetulkan. Jangan nanti berpikir nanti habis ngapal Quran jadi apa. Ya tetap jadi profesi dia. Kalau dia jadi pengacara yang hafal Quran. Kalau dia jadi tentara, dia jadi tentara penghafal Quran. Kalau dia jadi polisi, dia jadi polisi penghafal Quran. Betul kepalanya. Tak dimakannya, tak dizoliminya orang lain. Itu tujuannya. Insya Allah 10-20 tahun akan datang, generasi kita adalah generasi yang Qurani. Dan kita punya kontribusi di situ dengan SDIT IDI. Bagaimana hukumnya kegiatan ilmiah dokter disponsori pabrik obat? Pabrik obat menyediakan duit 100 juta dibuat acara ilmiah, seminar, lokakarya segala macam atau acara agama yang menyelenggarakan dokter. Di mana letak haramnya? Mungkin akan terjadi kolusi, nepotisme, kecurangan, penilaian tidak lagi normal. Dikhawatirkan terjerumus dalam gratifikasi. Makanya suatu ketika sahabat Nabi mengutip zakat dari Yaman. Ketika barang-barang zakat dibawa, kambing, unta, lembu, ini kambing untuk zakat, ini kambing saya. Kata Nabi, kok ada kambing zakat, ada kambing saya? Kok dapat kambing dari mana? Hadiah. Kata Nabi, seandainya kau duduk di rumah emakmu, di rumah bapakmu, mungkinkah ada orang ngasih kambing? Tak ada. Dia dapat kambing itu karena jabatan. Dikhawatirkan ke depan, penilaian dia tidak lagi normal. Sebelum dapat hadiah kambing, periksanya. Berapa kambing? 40 ekor. Satu. Berapa unta? 5 ekor, satu kambing. Tapi setelah dapat hadiah, mulai tak normal lagi. Berapa? Mau kasih, kasihlah. Nggak kasih, nggak apa-apa. Makanya segala penilaian-penilaian kalau sudah datang ke Indonesia rusak. Tim-tim independen penilaian rusak gara-gara gratifikasi. Dibuka atas. Pertama kali datang, tegas. Berapa ruangan? Berapa ini? Berapa ini? Begitu dapat lempuk durian, gratifikasi merusak. Jadi kalau masuk dia dalam kelompok gratifikasi bisa haram. Tapi kalau pandai tidak merusak. Gimana caranya tidak merusak? Teknisnya ya diatur. Ini ada sekelompok orang yang menerima dan dia bukan tim penilai, dia bukan tim pemeriksa, dia tidak ada kait mengait dengan keputusan dan dapat. Kalau bisa disiasati, laksanakan. Tapi kalau merusak etos kerja, masuk dalam kategori riswah sogok, la'ana Rasulullah SAW ar-rasyi wal murtasyi, yang menerima sogok, yang mendapat sogok, maka dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kami Pak Ustaz selamat? Lanjutkan. Tak selamat? Stop. Profesi dokter pria, dokter kandungan, memeriksa pasien perempuan.
La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dhi mahramin. Tak boleh berdua-duaan laki-laki dengan perempuan kecuali tak ada mahram. Kecuali ada mahram. Tak boleh. Anta mussa yada imra'atin la tahillu lahu. Menyentuh tangan perempuan yang tak mahram lebih baik ditusuk paku dari api neraka ke kepala daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Kena pasal-pasal ini. Tapi ada pasal meringankan, ad-darurat tubihul mahzurat. Ternyata ketersediaan dokter perempuan tidak mencukupi jumlah pasien perempuan. Itulah maka tadi saya sebutkan, kalau diterima nanti 20 anak tahfiz Quran SDIT, nanti mesti ada 7, 5, 10 yang perempuan, supaya mereka nanti akan menjadi dokter spesialis kandungan di UII nanti. Amin. Supaya mereka lah yang akan nanti menutupi ketersediaan SPOG, spesialis objen dokter perempuan. Karena kalau tidak, khawatir kita akan terjerumus. Tapi bapak-bapak yang spesialis kandungan, karena sekarang tidak terpenuhi, masuk kategori darurat. Saya sampai sekarang belum tahu survei berapa untuk kota, provinsi. Terlalu besar mungkin untuk Indonesia, provinsi Kepulauan Riau, kota Batam saja. Berapa dokter SPOG perempuan, berapa yang laki-laki, berapa yang hamil perempuan, memanglah perempuan itu hamil. Berapa? Berapa hitungannya? Kalau satu dokter itu berapa? Kalau masih dalam kategori darurat, tapi kalau hanya untuk tidak darurat. Ustaz dulu anak Ustaz Mizian Haziq Abdillah, dokternya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dokter Sri namanya. Di depan UIN Suska Riau, jalan pelajar, dokter perempuan. Tapi andai tak lagi ada dokter perempuan, hanya tinggal dokter laki-laki, pilihannya antara dua. Kalau tidak ditangani dokter laki-laki, mati. Maka tak boleh pilih mati. Assalamualaikum Bapak. Ya, istri Bapak sedang hamil tua, kami tidak ada lagi dokter perempuan, yang ada dua, mati atau dokter laki-laki. Biar aja mati. Haram hukumnya memilih mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tak boleh menjerumuskan diri sendiri kepada kematian. Pilihlah dokter laki-laki dengan alasan darurat. Jadi bapak dokter, jangan merasa kau sedang berbuat dosa besar, tapi kau sedang menyelamatkan orang banyak. Saya tak bisa merasakan gimana rasanya jadi dokter laki-laki yang memeriksa perempuan. Apakah tak ada lagi nafsunya? Atau dia macam macam menengok daging sapi saja. Itu tak bisa kita rasakan. Karena semua kata-kata yang bercerita tentang rasa, rasa pasti berdusta. Kata tak dapat menceritakan rasa. Tak bisa. Oleh sebab itu, kalau ada terlintas di hati bapak macam-macam sambil memeriksa itu, banyak-banyaklah istighfar. Astaghfirullah. Banyak-banyak minta ampun. Solat sunat. Supaya hati terjaga. Tapi yakinkan bahwa perbuatan bapak bukan dosa. Jelas jawaban saya. Bagaimana pandangan Islam suntik botok mengurangi kerutan yang tak bersifat permanen, bertahan 6 bulan? Tak boleh mencabut uban. Karena uban itu nanti di akhirat akan menjadi cahaya. Lama saya berpikir, uban kok cahaya? Kenapa uban tak boleh dicabut jadi cahaya? Baca hadis, jangan baca hadisnya, baca syarah penjelasannya. Rupanya dengan melihat uban di cermin, ingat tua, ingat mati, bertambah takut, bertambah amal. Makanya dengan bertambah takut, bertambah amal, maka akan menjadi cahaya. Itu rupanya korelasi uban dengan cahaya. Apa hubungannya dengan kerut? Kerut sama uban juga sama, mengingatkan bahwa kita sudah tua. Saya dulu waktu muda tak ada ini. Saya tengok foto-foto saya yang lama waktu di Mesir, ganteng juga. Saya sudah tua. Tapi dengan tua ini kita sadar bahwa sudah tua, bahwa kita ini akan mati. La'ana Rasulullah SAW al-washimat. La'ana Allahu al-washimat. Hadisnya riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'ana Allahu al-washimat. Allah melaknat perempuan tukang buat tatu. Wal-mutashimat, minta buatkan tatu.
wal mutanammisat. Apa ini? Alis. Mencabut alis, mencukur alis. Wal mutafallijat, gigi. Karena orang kalau sudah bertambah tua, bertambah giginya. Bukan gigi itu bertambah, bertambah panjang dia. Maka gigi itu dia otak atik. Zaman dulu orang kalau mau nikah tak ada pakai akte kelahiran. Sama macam mau beli sapi kurban, kambing kurban. Gimana kita tahu umur kambing itu sudah 2 tahun? Tengok giginya. Orang pun juga tengok, tengok giginya. Otak atik gigi. Wal mughayyirat yang nomor 5, merubah ciptaan lil husni, karena untuk mempercantik. Kalau merubah ciptaan dari yang tak layak menjadi layak. Ibu bapak dokter yang gigi, tukang pasang kawat gigi, jangan sangka itu perbuatan haram. Ada memang dia perlu. Ada orang ini kalau dia senyum sama kita, 3 hari kita tak bisa tidur. Nah itu memang perlu dibetulkan, perlu luruskan, diperbaiki. Tapi kalau hanya untuk gaya-gaya aja, hari Senin pink, hari Selasa hijau, ini mubazir, perbuatan saya saudara setan. Oleh sebab itu maka kira-kira suntik botok mengurangi kerutan ini termasuk yang mana nih? Masuk kategori nomor 5, mughayyirat lil husni, merubah untuk mempercantik-cantik saja. Sebetulnya saya tengok-tengok lah, dia sebetulnya tidak berubah jadi cantik, dia saja merasa cantik. Berapa banyak orang yang operasi pipi, operasi dagu, operasi hidung, dia merasa cantik, kita takut. Saya terus terang dengan orang operasi takut sini kok. Dan saya tengok wajahnya yang operasi itu bentuknya sama-sama aja semua kan. Sama macam bencong. Hidung panjang, dagu panjang, panjangnya tak tentu arah pula. Rupanya silikon itu tidak bisa berinteraksi dengan darah. Akhirnya membusuk. Busuklah darah di hidung ini. Kata dokter ini mesti dipotong. Dipotong hidung ini. Alhamdulillah ada terapi lintah. Akhirnya digantungkanlah lintah. Digantungkanlah lintah di sini. Untuk menyedot nanah tadi. Biasanya kalau kulit kita digantungkan lintah, itu satu hari lintah itu bisa tahan nyaman. Tapi pas ditempelkan ke hidung, asal tempel jatuh. Asal tempel jatuh, kata lintah. Lintah pun tak mau. Terapi lintah. Bayangkan itu lintah. Yang mau lintah darat aja yang mau. Saking kan busuknya hidung yang gara-gara silikon tadi. Wala udhillannahum, aku sesatkan mereka, kata setan. Setelah sesat, wala umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi, berimajinasi. Apa kata setan? Kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik. Dia saja merasa cantik. Orang merasa ngeri. Hai yang asik dibuat setan operasi, operasi, operasi. Sesungguhnya kau saja yang merasa cantik. Sesungguhnya orang merasa ngeri. Tapi orang gak jujur. Gimana jeng? Aku kelihatan cantik gak? Wow, amazing. Balal dalam hatinya macam hantu gue tengok. Baru dijawab, udah datang pertanyaan. Suntik filler untuk memancungkan hidung dan melancipkan dagu yang bersifat tak permanen 6 bulan. Tak permanen kata engkau. Siapa yakin malaikat maut tak datang dalam 6 bulan? Begitu lancip, cip, mati. Permanen kau. Kau cantik bukan karena dagu kau lancip. Kau cantik bukan karena hidung kau panjang. Kau cantik karena bekas air wudu. Kau cantik karena habis baca Quran. Kau cantik. Yang mengatakan cantik tak cantik itu kan hati. Betul? Bapak-bapak ganteng. Ganteng. Bininya. Tidaklah jelek, tapi rasanya taklah sepadan berjalan. Pas ditanya orang, pak, pak, pak,
siapa perempuan paling cantik? Itulah yang paling cantik gitu deh. Entah dia jujur, entah takut, Allah malam. Karena antara jujur dan takut ini beda-beda tipis. Tapi yang jelas kata dia, cantik itu membuat cinta atau cinta itu membuat cantik? Gara-gara cinta itulah orang menjadi cantik. Karena kalau cantik itu relatif. Gara-gara cinta itulah orang menjadi cantik. Dan cinta itu letaknya di hati. Kalau sudah ibu sentuh hati bapak itu, tak perlu dagu ibu lancip. Macam dagu kambing pun cantik ibu itu. Kalau dipeturutkan ini, oh, makin tua makin berkerut, tambah lagi. Makin tua makin turun. Dia bertahan paling cuma 2 bulan, 6 bulan tahan. Habis itu hidung turun, dagu turun. Ah, tinggal mencari sapu lidi aja lagi. Nenek sihir. Berhentilah. Berhenti, berhenti, berhenti. Usah dipeturutkan ajakan setan ini. Yang mengerjakan ya, Pak Ustaz. Kalau perbuatan itu haram, maka yang melakukannya pun ikut haram. Orang yang memberikan fasilitasnya pun ikut haram. Maka terjerumus dalam perbuatan haram kolektif. Saya kan cuma jual khamar. Saya nggak ada ngajak dia minum khamar. Saya cuma jual aja, Pak Ustaz. Penjualnya ikut kena, pembawanya ikut kena. Khamar itu 6 ikut kena. Penjualnya, pembelinya, yang menuangkannya ikut semua. Supirnya ikut kena. Security-nya ikut kan. Tarik benang untuk meniruskan pipi. Bertahan setahun. Masuk pasal 5. Jadi Islam itu unik hebatnya. Dia tidak menyebutkan 1, 2, 3. Tapi menyebutkan secara umum dan terkait. Mukjizat ini Nabi disebut punya jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat tapi makna pada sampai hari ini bermakna. Apapun namanya. Yang merubah ciptaan Allah bukan karena darurat, bukan karena tak layak. Merubah yang tak normal menjadi normal, boleh. Yang sudah normal dia taati menjadi abnormal. Nauzubillah. Bapak mesti siap menerima bunga yang layu. Karena tabiat bunga pasti layu, kecuali bunga plastik. Nah, itulah maka sekarang banyak perempuan yang mau jadi plastik. Dokter anak, sunat perempuan bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Anak saya laki-laki, keponakan saya perempuan. Kata saya kepada adik saya, kau cari, kalau tak mau dokter di rumah sakit itu menyunat keponakan saya, cari bidan kampung yang mau menyunat. Karena saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Ada mazhab yang mengatakan sunat tak perlu. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan sunat bagi perempuan itu tidak wajib. Sedangkan saya berpegang pada mazhab Syafi'i mengatakan wajib. Adakah khitan sunat perempuan pada zaman Nabi? Ada. Nabi mengatakan kepada si perempuan itu, kau potong tapi jangan terlalu banyak. Maaf, na'uzubillah, hari ini bisa menyebabkan frigid dan lain sebagainya. Tapi rupanya manfaat lain dari memotong khitan pada perempuan itu adalah meminimalisir libido seksual. Begitu kata ulama-ulama dulu. Oleh sebab itu saya sampai hari ini tetap berpegang pada mazhab Syafi'i. Anak perempuan kalau tak mau dokter memotong karena takut bahkan bisa masuk HAM, hak azazi manusia, banyak saja pasal-pasal yang mereka lakukan. Sedangkan di zaman Nabi yang pakaian tertutup, makanannya bersih, tontonannya bersih. Apalagi zaman sekarang tontonannya maksiat, makanannya memicu libido seksual dengan berbagai macam cerita hubungan. Maka khitan amat sangat baik, salah satu usaha meminimalisir. Bagaimana cara sebaiknya bagi dokter anak menasehati pihak ortu imunisasi bayinya sejak lahir?
Dulu saya diundang oleh Kementerian Kesehatan Provinsi Riau. Videonya kan viral, coba cari. Sosialisasi suntik, imunisasi. Saya jelaskan di situ bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia beda antara bendanya ini halal atau memakainya yang mubah. Boleh. Jadi ini dua fatwa ini. Bendanya tidak halal. Sampai sekarang tak ada fatwa MUI bahwa barang itu halal. Karena memang dia dibuat dari babi. Maka tak ada fatwa halal. Yang ada itu fatwa mubah, boleh menggunakannya karena alasan memilih dua mudarat yang teringan. Cacat, sakit, mati dengan babi. Kalau kita masuk ke hutan, pilihannya babi sama mati. Pilih mana? Pilih babi atau mati? Orang Batam pilih gonggong. Tak boleh pilih mati. Pilih babi. Pergilah kita berdua ke dalam hutan. Tak ada makanan. Ustaz, pilihannya dua nih Ustaz. Kita mati atau makan babi? Ayo kita makan babi nih. Hanya untuk menyambung hidup, sementara dapat pisang. Tapi setelah dapat pisang, tinggalkan babi. Nyangkuh nanti pas dapat pisang, saya makan pisang. Bro, ayo makan pisang. Enak babi ini Ustaz. Tak bisa. Mana tahu nanti datang pakar medis dunia, entah dari mana, dibuatnya lah barang dari yang halal, maka kita tinggalkan yang ini. Tapi sementara dia datang, maka menggunakan ini hukumnya mubah. Jelaskan itu. Kami tak bisa jelaskannya Pak Ustaz. Tontonlah video ini. Potong. 1 menit tak sampai tadi. Masukkan ke Instagram. Tontonkan ke ibu itu. Saya tak mau. Ah, tonton ibu. Ah, enggak mau. Ini Ustaz radikal katanya. Ah, kalian cari lah Ustaz yang agak-agak lembut sikit. Bagaimana cara dokter bisa lillahi ta'ala bisa menghindari sifat riak, sombong bila kita memiliki kelebihan keahlian dibandingkan dokter-dokter lain. Insyaallah nanti kalau sudah berdiri pas pembelian tanah pun nanti pas ini soalnya yang saya cakapkan ini tak bisa pakai teori. Kita IDI sudah survei dapat tanah 1 hektar di Anu, harganya 200 juta. Ini dokter yang sombong, yang riak, yang mobil mewah, kesini duluan bawakan proposal. Assalamualaikum Pak Dokter. Pak Dokter kan pasiennya banyak. Oh iya kata dia. Saya yang paling hebat di Batam ini kata dia. Rumah Pak Dokter kan paling bagus. Oh iya kata dia. Rumah saya yang paling mahal. Ah ini tanah ini 200. Aduh semua utang kata dia. Jadi kalau mau menghilangkan kesombongan, keangkuhan, ini pas praktek. Makanya nanti pas hari ulang tahun IDI, peringatan hari besar IDI, jalan-jalannya itu ke danau, ke bukit, ke mall, oke sudah itu sudah. Jalan-jalan ke panti asuhan. Jalan-jalan, tapi kalau kita sudah punya sendiri, maka tiap hari pertemuan dibawakan, tiap bulan datang, di grup ada terus. Belum bayar, ini anak 4. Maka insya Allah itu menghilangkan keangkuhan, kesombongan, keegoan, segala macam. Kita hanya berusaha. Ceramah ini ada baiknya. Tapi tiap hari ceramah, 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 tak masuk ke kepala. Ada tingkat jemu, ada tingkat bosan. Ada orang bosan pada ceramah. Orang kalau terus muncul bosan. Desainer, koreografer, tukang desainer pakaian itu, yang laki-laki, itu muncul kebosanannya pada perempuan. Kan banyak yang melambai kan? Kalau ada orang bosan pada perempuan gara-gara sering menengok perempuan, itu desainer sama koreografer. Yang lebih mengerikan adalah bosan mendengar ceramah. Apalagi sampai tobat sama ustaz. Aku kalau sama ustaz ini tobat aku. Nah, itu na'udzubillah. Jadi makanya saya ingin mengatakan bervariasi. Ceramah oke, sebulan sekali, seminggu sekali. Tapi harus ada amal yang tidak teori tapi langsung praktik. Nah, maka saya selalu sama. Di mana-mana saya ceramah tak keluar dari 3. Islahut tarbiyah, perbaikan pendidikan.
Islahul iktisad, perbaikan ekonomi. Islahus siyasah, perbaikan politik. Perbaikan politik, pilih anggota dewan yang peduli pada syariat Islam. Perbaikan ekonomi, belanjalah ke warung tetangga, bangkitkan ekonomi umat. Perbaikan pendidikan, masukkan anak-anak ke pondok pesantren. Yang punya duit banyak, beli tanah, dirikan sekolah. Karena sekolah yang ada sekarang belum mampu untuk menampung anak-anak kita. Apalagi anak-anak yang tak mampu. Daftar ulang 17 juta. Anak siapa yang bisa? Tak tertampung. Yang sekarang tidak mendapat pendidikan layak itu 10 tahun lagi, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun S1. Yang sekarang SMP cabut, mabuk, sakau, lem kambing, itu yang akan jadi anggota dewan tahun 2040. Satu-satunya jalan memperbaiki umat lewat pendidikan. Dan IDI tidak hanya menyehatkan badannya, tapi juga menyehatkan generasi ke depan, insyaAllah. Amin. Udah aku sampaikan, ya Allah. Kalau tak percaya juga IDI, nintahlah. Dah, habis pertanyaan. Habis. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Ceramah kita pagi ini baru starting point, baru start. Ini belum finish. Ini baru garis start. Usaha kita ke depan. Masih. Saya tak bisa mengontrol. Bapak Ibulah saling tolong-menolong. Mudah-mudahan kita tetap saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Tapi kita tak bisa guna apa-apa selain pertolongan Allah. Mari kita sama-sama berdoa ala hazihin niyah untuk niat yang baik ini supaya Allah sampaikan dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بسر الفاتحة وبسر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أتبلغ مقاصدنا. Dengan kemuliaan selawat dan kemuliaan surat Al-Fatihah, sampaikan niat baik kami, ya Allah. Wa taqdi hajatina, tunaikan hajat-hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat, ya Allah. Allahumma barik lana fi arzaqina, rezeki kami ini berkahilah dia supaya bisa menjadi amal soleh yang tetap mengalir sesudah kami mati, ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami, pertautkan jiwa kami supaya kami ikhlas beramal karena Engkau.